Halo, ketemu lagi sedulur bersama saya Purbo Sasongko. Ini kita kembali lanjut jalan-jalannya. Kali ini kita akan menyelusuri jalanan Desa Bululor, Kecamatan Jambon. Bululor, Kecamatan Jambon. Oke, seperti apa jalan-jalannya, seperti apa suasananya? Tetap simak videonya di channel ini, like, comment, subscribe, dan share kalau Anda suka. Dan seperti biasa, tekan ikon lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan setiap kali ada yang baru dari channel Purbo Sasongko. Oke, kita mulai perjalanan kita. Di sebelah kanan ini adalah tugu batas desa masuk Desa Bulu, Kecamatan Jambon. Di kiri jalan ada pertanian. Tugunya antik ya, masih kayak model candi itu, kayaknya bikinan, mungkin bikinan tahun 70-an atau 80 awal. Enggak, kalau 80 sudah Tugu Brawijaya itu. Berarti itu mungkin tahun bikinan tahun 70-an. Saya belum ada itu. Jalannya sudah bagus. Saya agak lama ya enggak lewat sini, ada kalau setengah tahun ada kayaknya. Pas dulu itu jalannya hancur lebur. Pokoknya aspalnya berdol-dol kayak. Nah, ini sudah, meskipun masih aspal godok, tapi sudah halus, sudah tidak berdol-berdol lagi. Oh, yang saya suka dari Desa Bululor, Kecamatan Jambon ini pemukiman tradisionalnya, tradisionalnya masih sangat kentara gitu loh. Rumah-rumah model Jawa, ya Bucu, ya Sinom, Doro Gepak itu masih banyak sekali, meskipun juga banyak juga dijumpai bangunan-bangunan model sekarang. Depan itu adalah masjid, kayaknya masjid jamek apa gimana ya. Kalau ke kiri itu ke arah wisata Widodaren, ke kiri ke arah wisata Widodaren. Saya pernah ke sana tapi wayangan dulu, dan kita ambil ke kanan. Oh ya, bener itu ada tandanya. Dulu di sini pernah ada lele beribu-ribu atau berjuta-juta itu loh, tapi nggak ada yang berani ngambil katanya dulu. Nggak tahu kisahnya bagaimana. Mungkin ada teman-teman dari Bulun Jambon yang sempat lihat video ini dan bisa dituliskan di komen, atau kapan hari mungkin saya bisa wawancara untuk mengungkap misterinya. Banyak orang buka anu ya, ternyata usaha wifi ya. Nah, ini ada towernya tinggi banget. Ini perempatan. Kalau ke utara nanti nyampe Kuramil, saya ambil ke kiri. Nah, ini adalah MI Bululor Jambon. Dan kita ambil ke barat. Satu lagi, satu tanda pluralisme atau kebinekaan yang kental di Bulu ini, ada bangunan apa ya, pura apa wihara ya, seingat saya pura, seingat saya pura, untuk sedulur-sedulur kita yang memeluk keyakinan Hindu. Tapi tempatnya di mana saya malah belum tahu, mungkin kapan hari kita bisa melihatnya. Waduh, ini aspalnya sudah mulai jelebut lagi. Depan ini adalah Balai Desa Bululor, Kecamatan Jambon. Asri ya desanya, ya kan? Rumahnya masih model-model lama gitu, banyak kali. Jambon Bulu. Karena ini SD-nya, SD Bulu. Yang sekolah di sini dulu, siapa dia? SD Negeri 1 Bululor. SD 2-nya mana ya? Berarti ini ada SD 2. SD 2-nya malah belum tahu saya di mana. Ini adalah Pasar Krempyeng di sini nih. Nah, ini loh ada tempat untuk voli juga. Ini Pasar Krempyeng, karena kalau pas pasaran tertentu lah itu masih ada ternyata.
yang jualan itu di pinggir jalan tepi kali itu masih ada yang jualan bumbuan-bumbuan kebutuhan dapur gitu loh. Pasar Kremjeng Bulu ini tadi pasarannya apa ya? Pon apa ya? Iya kayak Sabtu Pon. Ini apa sudah batas desa lain ya? Nggak tahu saya, masa sudah nyampe Krepet ini? Kayaknya iya. Coba tak lihat ada tanda penunjuk itu sudah masuk Krepet apa belum ya? Oh iya sudah, berarti sudah selesai perjalanan kita menelusuri jalanan desa Bulu, Kecamatan Jambon. Oke sedulur, demikian perjalanan kita kali ini. Semoga yang saya dokumentasikan di video ini bisa menjadi obat kangen, obat rindu bagi Anda sedulur desa Bulu, Kecamatan Jambon, ataupun juga yang punya kasih, mantan kekasih, pokoknya segala mantan yang terkait dengan kenangan Anda di desa Bulu luar Kecamatan Jambon. Mudah-mudahan ini bisa menjadi obat kangen, obat rindu Anda. Oke, salam terbaik untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan sehat, sejahtera, lancar rezeki. Allahumma amin. Yuk, salam.